Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Ashanti jalani sidang pertama untuk gelar master. Ashanti tampaknya memang ingin serius untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi. Buktinya, ibu tiga anak itu tak pernah terlihat absen selama menjalani pendidikan di jenjang S2-nya itu. Seperti yang diketahui, selain sibuk mengurus bisnis dan lima anaknya, Ashanti juga sibuk menempuh pendidikan di jenjang magister di salah satu universitas di Jakarta. Kini, Ashanti terlihat sudah siap untuk menjalani ujian akhir sebelum dirinya kembali mendapat gelar master di belakang namanya. Sidang pertama tesis defense, tulis pelantun jodohku itu sebagai keterangan foto yang diunggah pada Sabtu 2 Desember. Dalam foto terbarunya itu, terlihat Ashanti yang menggunakan kemeja dan rambut diikat berpose dengan beberapa rekannya di kampus. Banyaknya laptop dan kertas yang berserakan, tampaknya ibu sambung dari Aurel Hermansyah tengah berdiskusi dengan rekan-rekannya. Lewat unggahannya itu, Ashanti pun mendapat berbagai ucapan semangat dari warganet. Terima kasih,